Halo bro, kita berada di atas atap, atau tepatnya di bawah atap, bukan di atas atap sih, bawah atap, dan di lantai atas, plafon lantai atas. Jadi ini guys, terlihat kita konsepnya atap gudang, masing-masing kurang lebih tepatnya huruf A, nah, kurang lebih seperti itu. Karena kebetulan kita mengadopsi konsep open roof. Hah, napas sedikit ngos-ngosan. Jadi untuk dinding spandek ada lubang angin yang sudah terpasang kawat nyamuk. Kemudian dari segi ujung spandek terlihat lebih karena atap nanti press dengan ujung atap sebisa mungkin. Buat burung-burung gereja atau jenis burung lainnya, kita menghalau supaya tidak masuk ke dalam. Nah, di sini nanti untuk lantai plafon atas kita menggunakan styrofoam 5 cm. Untuk area plafon terjunan, kebetulan open roof, kita menggunakan plafonnya. Sorry, agak panas. Plafonnya dengan kayu, plafon kayu. Nah, itu lubangnya, guys. Masing-masing tinggi antara lantai dengan bagian dinding, tingginya kurang lebih sekitar 70 sampai seng itu. Dan di bubungan 2 meter lebih, 2 meter setengah. Jadi kepala juga bisa ini. Masih ada space. Semakin ke sini kita masih bisa berdiri. Oke, bro. Ini untuk atap kita. Kemudian untuk ujung atap, sorry, kita tidak terlalu panjang. Kurang lebih hanya 25 cm antara les plang dengan apa namanya, dinding luar, tidak sampai 1 meter atau bahkan lebih. Kurang lebih seperti itu konsep pembangunan kita.